Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menilai perlu adanya evaluasi terkait kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Gibran menyebut jumlah guru yang tidak merata dan terbatasnya jumlah sekolah membuat sistem zonasi belum bisa diterapkan di semua wilayah. Dalam pidatonya di Rakor Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Gibran menyebut PPDB dengan sistem zonasi belum dapat diterapkan di seluruh wilayah. Gibran juga mengaku saat dirinya masih menjabat sebagai wali kota Surakarta, pihaknya sering mendapat keluhan warga, tak hanya mengenai sistem zonasi, namun tentang merdeka belajar, pengawas sekolah, hingga ujian nasional. Zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak-Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ya, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota ya tentunya kita harus comply dengan program yang di pusat.